diskonnya puluhan juta. Puluhan juta, Bang. Berarti DP-nya bisa ceper dong, Bang? DP bisa ceper. Berapa cepernya? Itu bisa 10 jutaan, Bang. Ada bunga 0%, Bang. Nggak pakai bunga nih? Nggak pakai bunga. Bisa. Bisa. 0. 0%. Real. Kira-kira ada nggak sih angsuran yang ringan, nggak ribet, yang auto-approve, data dibantu, ada nggak di sini? Ada dong. Berapa? Angsuran 3 jutaan. Halo guys, ketemu lagi dengan Bill Gates di Tunas Toyota Bintaro. Kita akan ngomongin tentang mobil terkuat di dunia. Itu ada Last Gen, ada yang Matic, ada yang manual. Oke, tunggu. Bang Bill Gates. Ui, Bang. Microsoft kabarnya gimana? Ayo goyang, Bang. Sekarang sini nih. Di sini udah sales, Bang. Oh, kita review mobil aja ya. Kita keturunan kelapan ya, Bang. Biasa ketujuh kan dapat warisan kalau kelapan enggak. Oh, gitu. Oh, gitu. Ditendang. Berarti keturunan kelapan ya. Iya. Itu di mobil gas. Ini asli nama mobil gas ya? Betul, Bang. Asli. Bang, mobil gas. Kita review mobil sekarang ya. Iya. Ini untuk ras itu ada berapa tipe sih? Semuanya dua tipe. Yang pertama G, yang kedua ini ada ras GR. Ras GR. Berarti tipe tertinggi ya? Tipe tertinggi. Kenapa tadi Bang Bill Gates bilang terkuat nih? Dia bisa bawa ke mana? Dia berapa cc, Bang? 1500, Bang. 1500 cc pastinya ya. Kalau untuk ras GR Sport itu kelebihannya apa aja nih, Bang? Beda di bagian depan ya, Bang. Oke. Okay. Nah, sama yang dulu. Oke, grill-nya dia tuh lebih besar. Warnanya black glossy. Black glossing. Atau black piano? Black glossing. Black glossy. Untuk headlamp-nya LED. LED sama, tetap sama. Ada fog lamp juga. Fog lamp juga ada. Upper fog lamp juga ya. Sudah ada. Dia modelnya glossy semua glossy sekarang semua, ya? Iya, betul. Semua glossy-glossy. Bang, Bill Gates. Ya. Kalau untuk velgnya ring berapa ini? 17, Bang. Ring 17 dengan velg racing Toton Color. Iya, ini color. Perubahan di velg juga ya. Velg juga. Dan betul. Juga ada over fender di atasnya sini, Bosku. Dia tuh glossy juga. Betul, glossy juga. Kemudian ada set body molding, dia ke bawah ya. Bawah lagi, ya. Bawah lagi. Kemarin tengah-tengah kan tuh. Tengah-tengah ya. Iya, agak sekarang, tengah lah. Iya, sekarang ke bawah betul. Biar lebih safety. Kemudian display-nya, spion tuh beda banget dengan warna ya, Om ya. Udah retractable? Udah retractable, udah dia warna hitam. Warna hitam. Kalau yang putih dia hitam juga spionnya. Berarti semuanya black? Black. Untuk handle-nya juga black juga ya? Handle. Black hitam, handle-nya yes, dia hitam. Full black juga. Mm-hmm. Terus ada apa lagi, Bang? Ada talang air. Talang air. Ini talang air kan? Iya, talang air. Bukan toren air kan? Bukan. Bukan. Kalau toren air untuk penampungan air. Betul. Kalau talang air untuk? Untuk tidak menembuskan air ke dalam. Betul, 100 Bang Bill Gates. Selesai gitu. Ada apa lagi, Bang? Ini untuk kayak mudik-mudik di atas bisa tuh. Oke, untuk mudik. Mudik. Ini namanya udik. Udik. Bukan itu bosku ya. Ini namanya roof rail, Bang, ya. Bercanda aja Bill Gates. Bisa aja. Bisa. Terus kalau belakang apa cek lebihnya, Bang? Belakang dia itu atau kelas itu kan ada kayak itu bukan lampu deh, kayak penambahan aja. Oke. Dia itu lebih panjang. Lebih panjang matanya. Ya. Matanya. Terus ada apa lagi? Spoiler. Spoiler betul. Ada sakvin antena. Sakvin antena juga ada. Ada juga. Ya. Sensor parkir. Ada sensor parkir. Kamera mundur. Belakang juga ada. Ada juga ya. Lengkap banget lah ya. Lengkap. Itu kamera mundur kan? Kamera mundur. Bukan kamera selfie kan? Bukan. Ya. Kalau selfie nanti pas kirim mobil. Mobil, iya. Nah, ini ngomong-ngomong kirim mobil nih, Bang Bill Gates. Harganya ras itu mulai dari berapa? Ras itu kita yang dia itu 299. 299. Yang itu yang manual. Manual. Kalau yang Matic itu 310. Oke. Itu udah potong diskon belum? Belum. Potong diskon kan bayar handphone aja. Bisa puluhan juta nggak? Hah? Puluhan juta pasti bisa. Pasti bisa? Pasti bisa. Berarti kalau puluhan juta nggak sampai 300? Nggak nyampe. Serius. Kalau yang Tokmatic ya? Iya. Diskonnya puluhan juta? Puluhan juta, Bang. Berarti DP-nya bisa ceper dong, Bang? DP bisa ceper. Berapa cepernya? Itu bisa 10 jutaan. Hah? 10 jutaan. Berapa? Bisa bawa mobil. 10 juta. Serius? Serius loh. Ini ras GR. 10 juta. Bukan LCGC? Bukan. Bungkus. Bungkus. No gimmick, no gimmick. No hoax. No hoax. Nomornya berapa biar dibuktikan? 0821-12-27-5194. Promonya apa lagi, Bang Bill Gates? Ada bunga 0%, Bang. Nggak pakai bunga nih? Nggak pakai bunga. Bisa. Bisa. 0. 0%. Real. Iya. Real. Iya. Real, coba. Iya.
Real gak nih? Iya. Iya, real. No hoax ya. No hoax. Oke. Okay. Terus yang kedua 50-50 banding 50-50. Misalkan DP 50%. Sebelas bulan nggak bayar angsuran, tapi ke 12-nya bayar 50%-nya. Itu plus dengan BPKB. Oh gitu? Iya. Berarti bulan pertama 50% mobil bawa pulang. Bawa pulang. 11 bulan nggak bayar angsuran. Tahun ke-12, tahun ke-12. Bulan ke-12. Iya. Bayar 50% plus ambil BPKB. Bisa kayak gitu? Bisa dong, Bang. Bang, tadi kan nggak pakai angsuran. Kira-kira ada nggak sih angsuran yang ringan, nggak ribet, yang auto-approve, data dibantu, ada nggak di sini? Ada dong. Berapa? Angsuran 3 jutaan. Per minggu kali? Per minggu. Per minggu, per bulan? Per bulan. Yakin? Real? Real. 3 jutaan. Nggak hoax? Nggak hoax. Kalau lagi? Oke, kayak salim-salim kayak, iya, kayak lebaran aja ya. Tapi emang bener kan 3 jutaan? 3 jutaan per bulan ya? Per bulan. Oke. Bang, kalau untuk benefitnya apa aja nih? Kalau benefitnya itu ada service jasa spare part, oli, mesin, dan semuanya. Selama 3 tahun. Itu kenapa? Misalkan Bapak Ibu misalkan beli dengan Bill Gates itu gratis banget. Gratis free. Semuanya itu? Semuanya free, jasa spare part, oli, mesin, dan lain-lain. Itu sama berapa tahun? Sama 3 tahun. 3 tahun atau? Atau 60.000 km. Free semua? Free semuanya. Tinggal isi? Isi bensin. Bensin doang. Tapi satu lagi. Oke. Kalau dia rajin ke Tunas atau rajin ke service ke saya, itu nambah 1 tahun lagi. Free lagi? Free lagi. Berarti free-nya bisa sampai 4 tahun? 4 tahun. Isinya pertama atau pertalet? Kalau lebih baiknya sih, kita gak usah sponsor ya. Gak ada sponsornya. Gak sponsor itu kan. Kita kan Oktan. Pertama atau pertalet nih? Kalau bisa sih dengan mobil ini sih Pertamax sih. Apa? Pertamax. Pertamax ya bosku. Bukan pertalet. Jangan. Jangan. Pertamax ya. Ini sih. Oke. Okay. Bumble guys, kalau untuk cover area di area mana aja nih? Jakarta, Bogor, Tangerang, sama Bogor sih. Lampung juga bisa. Kayaknya orang luar asli nih kayaknya Bumble guys. Apa? Karena luar negeri banget kayaknya nih. Oh, enggak. Kan susah ngomong R-nya nih. Kayaknya benar-benar keturunan kelapan jangan-jangan. Iya, keturunan. Iya, iya, benar ya? Iya. Aduh, berarti bisa ya di luar bisa. Itu? Bisa. Luar itu bisa nggak? Kalau itu nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya? Bisa lah. Tergantung lihat aja sih Bang. Tanya aja lah ya. Pakai data-data yang misalkan keluarga di Jakarta bisa aja. Oh bisa, nanti harus hubungin aja lah ya. Bang, Bill Gates, kalau trade-in bisa nggak nih? Bisa dong. Tapi mobilku bukan Toyota. Bisa. 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 Bisa, bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Bang, kalau rekomendasi selain ini ada mobil apa aja di sini? Kita ada Veloz, paling banyak, paling minat sejuta umat manusia. Sejuta apa seribu? Sejuta saya apa ngomong. Satu miliar? Enggak kelebihan. Kelebihan ya. Itu ada Avanza. Avanza. Ada Calya Agya. Calya Agya semuanya ya. Promonya bagus enggak? Bagus dong. Diskonnya besar enggak? Kalau diskon sih ya lumayan sih. Lumayan besar ya. Itu pokoknya the one and only ingat Toyota ingatnya ke Bang Bill Gates. Di Toyota ingat Bill Gates. Di Toyota mana Bang? Bintaro. 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 The one and only, Inget Toyota ke Bang Bill Gates. Thank you. And thank you ya. See you, bye-bye. See you, bye-bye. See you next time. Always with Bill Gates. Wow. Nah bosku, ini bagian dari Rush GR Sport untuk bagi pengemudi ya. Ini yang pertama sebenarnya beda ini. Dia udah dibalut dengan full leather. Kemudian ada steering switch belah kiri. Dan dia itu, kita cek ya, tilt steering, dia masih tilt steering ya. Kemudian udah start stop engine bagian kanan, dan head unitnya gede banget, floating. Dia ada Android Auto, Apple CarPlay, dan juga ada NFC-nya. NFC-nya ada dua dia, ada flash dan juga e-money atau mandiri. Jadi biasanya sama mandiri bisa di sini. Dan untuk ngecek etol juga bisa nih. Nah di sini juga untuk AC digital juga, ada power outlet juga di sini ya. Nah di sini Jo, nih Jo. Nah dia tuh modelnya black juga, dia soft touch, ada tempat penyimpanan di sini, penyimpanannya lumayan banyak, dan juga untuk kursinya dia bisa maju mundur ya. Kita cek dari belakang aja ya. Oke. Okay. Let's go. Nah bosku, ini bagian kedua dari Rush GR Sport ya. Di sini tuh dia full black. Atapnya black, dashboard black, joknya dia full black. Untuk joknya dia tuh Jo, banyak dia fabric ya, full fabric ya.
dan ini AC-nya dia double blower depan dan belakang. Nah, airbag-nya keren nih. Dia ada 6 airbag, tau gak, Jo? Di mana itu? Depan 2, pilar 2, dan sini nih. Banyak, Jo? Ya? Banyak, ini safety banget, Jo. Safety. Kita cek ya, tinggi saya 170 cm ya. Headroom, legroom aman ya. Aman. Ada power outlet juga. Jadi power outlet-nya itu ada 3 ya. Depan, tengah, sampai dengan belakang ada, Jo. Keren ya? Keren, jadi perlu rebutan. Betul, nah di pintunya juga seru tuh, Jo. Cup holder, soft touch juga. Soft touch. Iya kan? Kita lanjut aja ya. Oke. Oke, bosku. Terima kasih sudah nonton ya. Kita akan review berapa lagi? Tulis di kolom komentar bawah, kita akan review mobil yang di request bosku. Mau yang Jepang, mau yang Cina, mau yang Jerman, mau yang Amerika, mau yang apa lagi, Jo? Prancis. Prancis. Zimbabwe, Indonesia, SMK. Gimana kabar itu? Enggak tahu. Kita review ya, bosku ya. Kalau ada kabarin kita ya, kita akan review semuanya. Di seluruh mana, Jo? Jagat Raya. Kita jargon dulu dong, Jo, gini. Terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa like, komen, share jika bermanfaat, dan subscribe ya ke saudara, teman, bibi, RT, RW, lurah, camat, siapa lagi, Jo? Mantan bisa. Mantan boleh emang. Boleh. Oh iya, mantan lo kan banyak, Jo, ya. Dan jangan lupa subscribe ya untuk mendukung kita mereview mobil yang ada seluruh Jagat Raya. Bye bye, see you.